hari tanpa memegang handphone, meskipun di acara pernikahan sekalipun. Hal inilah yang dilakukan oleh salah seorang pengantin wanita. Di saat pemberkatan pernikahannya dilakukan di tempat terbuka, tiba-tiba saja SMS dari handphonenya berbunyi dan sang pengantin wanita secara sengaja mengeluarkan handphonenya yang disembunyikan di dadanya dan membaca SMS, kemudian membalas SMS tersebut. Setelah membaca dan membalas SMS, sang pengantin wanita kemudian menyembunyikan lagi handphonenya di dalam dada. Sementara sang pengantin pria begitu bingung melihat tingkah laku pasangannya tersebut. Video yang diunggah pada tahun 2009 lalu ini mendapat perhatian penonton YouTube sebanyak 16.000 orang lebih.